untuk anakannya ini nanti kita akan taburkan obat ini di tubuh ayam. Nggak apa-apa, di sela-selanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gubuk Ternak, gubuknya para peternak. Pada hari ini saya akan memberitahu bahwasanya ada parasit itu kutu atau gurem bahasanya ya. Nah, ini dia banyak datang pada saat ayam bertelur, mengangkrem. Jadi kutu ini, hama kutu ini atau parasit kutu ini sangat berbahaya. Berbahayanya itu kenapa? Karena dia itu menghisap darah dan mengambil sari-sari ayam, sehingga pertumbuhan atau bobot ayam itu bisa berkurang. Itu banyak tuh kutunya, kecil-kecil tuh, kalau bisa lihat itu kecil-kecil banget. Nah, yang lebih parah lagi ya, ayam bisa telurnya tidak menetas dan juga dia gatal-gatal tuh. Ini babonan ini nih yang bawanya banyak nih kutunya. Hingga sampai ke DOC-nya juga nih ternyata. Saya perhatikan banyak kutunya ini. Tuh, nanti kita kasih obat. Ya, obatnya apa? Cowok saya akan coba pakai ini. Ini anti obat kimia ya. Kutu tok. Saya coba semprotkan nanti yang anak-anaknya itu saya taburkan di badannya. Yang di kandangnya ini nanti kita semprot. Aturan pakainya ada di sini. Nanti kita semprotkan dan juga kita taburkan. Mudah-mudahan hama kutu ini bisa hilang, karena nggak enak juga saya masuk kandang kayaknya geremet-geremet gatel-gatel gitu. Udah yang jalan-jalan biasanya kan nggak. Ini saya lihat ternyata ada kutu dari indukan-indukan yang mengerami. Baik teman-teman, saya akan buat dulu saya akan buat obatnya dulu, campurkan dengan air. Jadi ini air 1 liter, terus dicampur dengan kutu tok nih, kutu tok es. Untuk 1 liternya itu 20 gram, karena di sini 10 gram untuk setengah liter. Jadi 20 gram. 20 gram itu
saya serap cukup ya. Aduk-aduk, nanti kita semprotkan. Di kandang oke, kita semprotkan dulu di ini tuh, lihat tuh, kalau mau lihat kutunya tuh nggak kelihatan ya, ada tuh, kita semprotkan dulu. Ayamnya udah saya pisahin, mudah-mudahan pada mati ini, gurem tuh kutu-kutunya, biarin untuk di biar kering dulu. Ini yang di sini juga nih, ini bekas tempat ayam nelur yang kemarin. Nah, ini pengalaman baru yang belum nemuin masalah seperti ini, harusnya nanti teman-teman bisa waspada. Jadi untuk ayam yang bertelur lagi angkrem, teman-teman nanti bisa dikasih kapur barus atau semprotkan dengan obat ini. Banyak juga cara-cara tradisional, tapi kita agak susah mencarinya. Jadi saya pakai obat ini ya. Kita semprotin semua ke sini, tempat-tempat. Semprotin aja ya. Untuk anakannya ini nanti kita akan taburkan obat ini di tubuh ayam. Nggak apa-apa, di sela-selanya biar kutunya mati atau pergi. Kita nggak tahu nih. Mungkin teman-teman pernah mengalami seperti ini, kalau ada yang pernah mengalami seperti ini minta komentarnya di bawah, kita sharing, mudah-mudahan ilmu juga dari teman-teman bisa membantu saya. Ya mungkin itu dulu, mudah-mudahan kutunya pada mati dan hilang. Nah ini sebagian besar kutunya pada mati, sudah kita taburkan tadi, sebagian besar kutunya pada mati. Kita biarkan dulu sambil dijemur biar kutunya pada pergi. Nah, tinggal kita tunggu kandangnya juga kering. Oke, teman-teman, itu tadi merupakan cara pembasmian kutu wabah gurem pada ayam saya karena habis indukan kemarin bertelur. Udah kita semprot, kita taburkan bubuk kutu tok tadi, terbukti kutunya pada mati. Nanti treatment ini kita akan terus lanjutkan lagi seminggu sekali biar kutunya pada pergi semua. Nah itu saja video hari ini.
kejadian yang ada pada kandang saya. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.